kebijakan soal sistem sirkulasi. Pada soal kali ini diketahui uraian dan yang ditanyakan adalah 6 perbedaan vena dan arteri yang disajikan dalam bentuk tabel. Untuk dapat menjawab pertanyaan kali ini, kita pertama harus membuat dua tabel seperti ini. Di bagian kiri adalah arteri dan di bagian kanan vena, meliputi beberapa ciri-ciri yang membedakan keduanya. Yang pertama, untuk arteri memiliki satu katup, sedangkan vena memiliki banyak katup. Kemudian arteri memiliki darah kaya O2 kecuali arteri pulmonalis dan vena kaya CO2 kecuali vena pulmonalis. Kemudian untuk arteri memiliki dinding pembuluh tebal dan elastis, sedangkan vena dindingnya tipis dan kurang elastis. Kemudian arteri letaknya di bagian dalam tubuh, sedangkan vena di dekat permukaan tubuh. Kemudian untuk arteri tekanannya kuat, sedangkan vena tekanannya lemah. Dan untuk arteri, arah aliran darah meninggalkan jantung dan vena arah aliran darah menuju jantung. Sehingga berikut adalah 6 perbedaan dari arteri dan vena.